Ada namanya itu tabung infak keliling, yang ada hanya kupon infak 2.000, itu pun sudah distempel sama BKM Al-Ikhlas. Dan untuk wilayah sini tidak ada namanya musola Al-Ikhlas, hanya ada masjid Al-Ikhlas. Berarti yang viral itu bukan dari masjid Al-Ikhlas sini bang? Bukan, bisa dipastikan bukan. Sangat menyayangkan hal itu ya kan, karena nanti itu bisa berdampak buruk bagi kegiatan di masjid. Ya kami harap ya pihak kepolisian bisa menindaklanjuti kasus inilah supaya tidak terulang lagi. Apalagi tempat beliar gitu bang. Ah iya, jadi di tempat-tempat yang tidak layak kan anak-anak mengkutip-kutip mengatasnamakan musola atau masjid. Jadi bang, itu kan kalinya kan ada nama musola Al-Ikhlas sama Al-Ridho. Apakah di Pasar Baru itu sendiri ada nama kedua nama musola itu? Kalau untuk wilayah sini sampai ke Pasar Baru kayaknya tidak ada musola Al-Ikhlas. Nah, yang hanya ada masjid Al-Ikhlas. Apalagi lingkungan sini itu musola Silaturahim dan lingkungan lima sebelah dalam itu Istiqomah. Nah, kalau musola Al-Ikhlas tidak ada. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.